bendungan ini adalah bendungan yang ke-35 yang telah kita resmikan sejak 8 tahun yang lalu. Dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada 6 bendungan yang sudah kita resmikan 3. Ini yang keempat, masih ada 2 lagi yang akan kita selesaikan insya Allah nanti tahun depan. Bendungan Beringin Sila ini yang berada di Kabupaten Sumbawa, ini menghabiskan anggaran 1,7 triliun. Dengan luas genangan 126 hektar dan nanti bisa mengairi sawah kurang lebih 3.500 hektar. Kita harapkan di Kabupaten Sumbawa khususnya yang dulunya mungkin bisa panen sekali, nanti para petani bisa panen 2 kali atau 3 kali. Harapan kita produktivitas pertanian di Provinsi Nusa Tenggara bisa meningkat secara drastis karena dibangun bendungan ini menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Jadi ada returnnya pada masyarakat, kepada provinsi dan juga kepada negara, utamanya untuk ketahanan air dan ketahanan pangan kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Beringin Sila, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.